ini hari kedua. Mau kemana ibu? Jadi ini hari kedua kita di Bali. Nah, ini hari ini kita mau pindah villa. Terus tapi kita mau makan dulu. Pokoknya ikutin aja keseruan kita hari ini. Oke nak? Panas dia ngomong-ngomong. Oke guys, yuk sayang. Kalau udah mandi belum? Iya udah dong, kemarin malam. Ternyata bangun, karena baru tidur tuh jam 6. Sholat tuh, habis sholat baru tidur. Sebelum sholat? Sebelum sholat makan dulu. Ada ini merek lah habis itu. Jadi baru tidur jam 6, bablas bangun-bangun jam 11. Terus dari sini juga di hotelnya. Gitulah guys. Capung, Bu. Mas-kosan packing. Capung tuh apa yang bisa terbang itu, Teh? Itu capung. Menyuruh pikir lagi. Sayang, kamu enggak ada yang ketinggalan, Nak? Handphone semua. Sudah dicek semua? Enggak. Enggak, sayang. Oke. Mami, mami lihat dulu. Kasihan, guys. Ini dompet dia. Kalau ini tempat kartu, kita cek dompet kita ada berapa ya. Rp2.000 guys, Rp10.000, Rp50.000. Ah nggak makan dari ini. Ada Rp62.000. Bagi ini cukup satu porsi, ini nanti kita bagi aja. Iya. Nah, ini bagi-bagi. Nanti kita lihat ya. Tata nih. Kayaknya dompet aja yang dijual Teh, bisa biar makan berapa minggu. Kurang anjir. Terus tuh. Isinya pokoknya laptop semua. Udah, kaca. Cincin. Jamnya banyak nih karena si Neng kan. Tadi dia pergi. Oke. Pergi kemana emang? Iya, kemana dia? Breakfast sama temennya. Oke, kita turun. Yuk. Thank you, Beli. Jadi naik Grab aja dari situ atau Teteh samperin? Samperin. Enggak apa-apa. Sans kali mandi balik. Enggak, masalahnya kan kita ini mau makan dulu. Kita mau makan dulu lah. Kita makan dulu baru ke yang punya resort. Soalnya kalau jauh banget loh itu 2 jam Teh. Soalnya kalau kita nggak makan dulu otak kita nggak bisa berpikir. Nggak cerah ya. Iya betul. Gila aja udah diam. Betul aja kalau soal makan lu ah. Iya bisa. Makasih Teh, emang mancing aja biar cepet. Nah izin. Pokoknya kita nanti ini ya mak ya. Masak lah. Jadi, Teh kayaknya lu harus buat konten masak deh. Iya ini mau bikin konten masak sama lu. Sambil ini kan speakernya kencengin. Ember. Abis itu kena copyright. Asal jangan lagu yang di bawah pohon aja ya. Lagu gue dong. Beli. Iya. Jadi Beli suka nonton. Itu Teh, siapa yang enggak suka? Emang Beli waktu nonton itu lagi umur berapa, Beli? Sudah 20-an lebih ya? Iya, 20 lebih sih, Pak. Iya. Tapi sudah menikah? Belum. Belum menikah, sekarang sudah menikah? Sudah. Wah, punya anak berapa, Beli? Saya punya anak 2. Alhamdulillah, Beli. Berarti zaman muda ya? Iya, masih bujang lah, Pak. Masih ada aku. Ember. Nanti aja di pohon-pohon rimbun Teh sambil jalan. Bawa selendang gitu. Puter-puter habis itu lompat-lompat kecil lari. Enggak gitu juga. Oh enggak gitu ya. Kayaknya di kelapa retreat deh itu nanti udah. Banyak pohon. Itu keren banget. Mateng nanti. Mau coba enggak? Enggak. Oh. Kan belum tahu kalau belum dicoba. Coba duluan deh ke situ. Aduh, itu lagi. Oh, kecil ya kakapnya. Iya. Kak minta kakap merahnya bakar. Enak enggak sih ini? Enaknya diapain? Dibakar. Enaknya dibakar nih. Ya udah jadi 2 aja ini dibakar. Yang mana dibakar, Bu? Ini yang ini pilihannya.
ini dua aja. Kan kalian makan ikan bakar juga, Bang? Iya. Dibakar ya. Bakarnya ada bakar apa sih? Bakar biasa ya? Bakar biasa aja, Pak. Oke. Okay. Udangnya. Ini apa ini? Ini cumi. Iya ya, coba buka aja deh. Biar saya lihat dulu. Alerginya apa sih, Ci? Udang doang, bener-bener udang. Oh, alergi udang doang? Aku gak boleh kena yang bekas-bekas udang. Udang. Soalnya itu bisa langsung demam. Oh. Kita mau diapain? Kalau bumbu pedes, kata mana ya? Yang pedes, saus padang gitu. Yang pedes. Ini satu. Satu kilo. Dua atau tiga piring ya. Oke, udangnya. Gede banget. Gedong ya deh. Gedong, Em. Boleh. Iya. Ini cuminya saus padang aja. Dua. Terus udangnya dibakar semua. Ikannya dibakar. Kerang bakar. Kerang bakar? Iya. Enak ya? Iya. Kerangnya memang dibakar. Oh, pilihannya enggak ada lain ya. Enggak pedes ya jadi ya. Pedes, Bu. Enggak, soalnya yang punya anakku jangan pedes kerangnya. Jangan diisi bumbu ya. Atau dipisah aja. Nggak pedes, nggak terlalu pedes. Kenapa sih? Kita di mana, kita? Like Lotus. Di villa lah. Iya, iya. Ngapain nanya ya? Oke, okay guys, jadi ini aku mau lihat furniture dulu bareng sama Sari. Suaminya sama dia tuh suka banget furniture-furniture kayak gini. Keren-keren ya? Mau beli deh? Enggak, kita mau kesini aja. Iya lah, mau beli kalau ada yang cocok. Kirain tinggi. Sandung guys sih. Jadi dia nyari kalau dia itu ya rumahnya di Kalimantan. Penyucurnya ya, bayangin aja kayak gini kayu-kayu begini. Belinya di Bali. Jadi dikirim ke Kalimantan. Tempong kan, tapi dia emang suka banget penyucur dari sini sih. Lebih suka ke kayak kayu-kayuan. Ini gemes nih ya teh. Tutup aurat. Mas tutup, takut. Ntar Handy ini lagi. Yes, my love. My love, kiss. Kemana? Sebelah ya. Jadi guys, kita langsung ke pabriknya. Jadi tadi di tokonya barang-barang yang punya dia karena premium, jadi kita langsung ke pabriknya. Dan kita tanya-tanya harganya ya. Ditawar nggak teh? Eh sorry. Pasti lah. Ini kayu loh. Kayak marmer ya? Iya. Kita bawa dulu gitu. Iya boleh nggak sini duduk dikit. Boleh, itu bagus banget itu. Premium. Iya. Buat di atas buat di jemuran. Yang lebih mahal lagi cari dulu. Oh iya, ya cari yang lebih mahal. Kata TML. Oh berarti emang kolektor gini teh? Ya? Bukan kolektor ya sebutannya bukan apa kolektor, ya? Kolektor tapi memang dia sama suaminya itu hobinya kan memang kalau bule itu kan furniture-nya kayak gini-gini semua gitu. Oh. Dia lebih minimalis banget tapi ya expensive guys, mahal. Kalau menurut gue ya. Iya. Yeah. Ya kita naik dulu yuk.
Satu-satu aja. Rija kok nyatu banget ya sama kayu gitu ya? Mana sih kok enggak kelihatan? Kayak kembali ke kita. Ayo kita lihat di sini. Ada AC, guys. Ih, sumpah ini lucu banget. Berapa ya? Buat kita seru, nonton. Iya, ya, beli dua. Itu sekitar 24 enggak? 24 kalau ini. Ini berapa ini? Tadi 24 juta. Matiin aja kali ya. Beli satu plus setengah, tapi kalau beli dua kita bisa kasih sampai 2 juta. Oh, tapi kalau kirimnya ke Jakarta nanti ada shipping fee-nya, ada charge-nya. Jadi tinggal dikasih alamat, nanti kita hitungkan dulu. Enak loh ini. Rotan. Ini kuat ya? Iya. 2 juta. Ini guys 2 juta. Oh. Yang tadi itu 24 tuh 2. Itu 24. 24 juta apa 2.400? 24 juta itu fosil, Mbak. Oh, fosil. Yeah. Nanti aku bisa kasih harga net kira-kira 21 deh sama Mbaknya. 21 itu aku lagi nyari buat di itu, buat yang kita ngonten di atas ini. Yang buat di atas. Iya. Yeah. Keren banget loh ini ya. Tapi di bawah juga kan masih kayu tuh. Kan mejanya tuh. Ini 2 juta. Enggak tahu ngirimnya berapa gitu. Tadi udah diliatin, terus ternyata ada beberapa barang yang belum ada, jadi kita via WA. Oke. Okay. Bye, lanjut. Widis, ada yang sumringah banget nih. Jadi guys, kemarin itu seharian tuh ada yang cembetut. Moodnya tuh udah berubah dari pas kita dari sana gitu kan. Kenapa nih si Neng moodnya diem mulu gitu. Ada yang gitu, katanya sakit asam lambungnya. Iya, pantesan makan. Kemarin kan mesen tenderloin ya teh. Dikasih iya. Kita berdua dia gak makan sama sekali, cuman kentang doang. Ya Allah. Katanya asam lambung, mungkin itu kali ya efeknya. Iya, efek dari pengen disamperin. Waduh. Gue sehat gue, tapi gue pengen disamperin. Gimana ya ngomongnya ya mak ya? Jadi, oke guys, cukup sekian. Kita jadi main game gak teh? Jadi main kan game. Kan ada orang ini. Iya. Member jadi baru nanti nih. Main games, kan nggak seru nih kalau kita nggak main games. Iya. Terus nanti mereka main games, karena teteh sakit perut, jadi teteh masuk nggak gitu ya, oke? Okay? Itu alasan apa gimana? Nggak ikut main mau tidur ya, hah? Kok kalian tahu sih? Jangan teh. Nggak, kita lagi menyiapkan sesuatu dulu gitu. Terus boleh closingannya sekarang nggak? Boleh ya? Pas game aja lah ya closingnya ya. Ya. Bisa makan cabe. For watching itu keseruan kita hari ini. Kenapa nak? Keseruan kita hari ini tadi udah lihat, pokoknya hari ini seru dan juga ada kedatangan seseorang, cesik seseorang gitu buat Neng. Jadi thank you for watching. Kamu ngomong dong Neng. Nong. Nah, Neng.
Thank you for watching. Thank you for watching this video. Yang kenceng, yang kenceng. Thank you for watching this video. Don't forget to like, comment, and subscribe. Anda gandeng Aisyah. Lagi nyari Yos. So, thank you guys for watching this video. Don't forget to like, comment, and subscribe. Oke, jangan lupa juga digebuk loncengnya kalau kata Lisda ya. Ikutin terus, lihat keseruan kita selama di Bali guys. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.